Curah hujan tinggi yang sudah terjadi sejak satu bulan terakhir, bahkan untuk saat ini hampir setiap hari terjadi hujan. Hal ini membuat potensi banjir meningkat, dan Kabupaten Banjar menjadi salah satu wilayah yang rawan banjir saat musim penghujan. Pemerintah Kabupaten Banjar sendiri, sejak 1 Desember 2023 lalu sudah menetapkan Kabupaten Banjar berstatus siaga darurat banjir hingga 31 Maret 2024 mendatang. Pemantauan sejumlah wilayah yang berpotensi banjir terus dilakukan secara berkala ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Untuk status banjir di Kabupaten Banjar ini sudah status siaga darurat, Mas ya. Mulai tanggal berapa ya? Tanggal 1 Desember sampai 31 Maret. Sampai 31 Maret ya. Meski saat ini kondisi air masih normal, intensitas hujan diharap tidak terlalu tinggi sehingga bisa mengurangi potensi banjir. Sojianto, Banua TV, Kabupaten Banjar melaporkan.